Saya mengharap Bapak Ibu semuanya, seluruh masyarakat, sabar semuanya. Saya tahu banyak persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan dalam waktu cepat, tetapi kondisi-kondisi yang ada memang belum memungkinkan. Dan ini akan terus saya ikuti. Minggu depan saya akan kesini lagi untuk memastikan bahwa semuanya sudah kembali normal. Setelah keadaan darurat ini menjadi normal, baru tahapan yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah seperti ini. Ya, pemerintah akan bantu seperti yang kita lakukan di Lombok. Ya.